Kenapa cek? Angkat pergi lah. Tak, kenapa cek immigration ke apa? Angkat pergi lah, sudah. Cari makan, kita pun cari makan. Kita tak ada apa-apa salah sama you. Sekarang, ini... Nah, ini janganlah okay. Cari mah. Bukan. Jangan kacau, kita tak ada kacau. Kita tak ada kacau. Seorang lelaki yang juga pekerja penerbangan berasa terkejut apabila dihampiri lelaki warga Pakistan yang meminta tolong apabila pasport milik mereka diambil oleh sekumpulan individu yang mengaku kononnya mereka adalah kaki tangan imigresen. Mengikut maklumat, kumpulan lelaki terbabit telah memegang pasport warga Pakistan yang baru tiba di Balai Ketibaan, konon untuk tujuan pemeriksaan. Apa yang meragukan, kumpulan tersebut langsung tidak memakai uniform dan juga tidak menunjukkan kad kuasa, malahan penampilan mereka juga agak meragukan dengan berjambang dan gagal memperkenalkan diri mereka. Mengikut maklumat, penguat kuasa tersebut telah mengarahkan warga Pakistan yang baru pertama kali masuk ke Malaysia untuk membayar RM300 setiap seorang sebelum dilepaskan. Kenapa ambil dia punya pasport? Kenapa bos cek? Immigration ke? Mai. This yours? Raza. Immigration check. Tunggu sekejap. Siapa you? Siapa dia? Saya dia punya. Baby, okay, angkat. Kenapa cek? Angkat pergi lah. Tak, kenapa cek immigration ke apa? Angkat pergi lah, sudah. Macam ni buat kerja ya? Tak angkat duit saja ke dulu orang ini. Baik, apa masalah? Baik, you pergi lah. Baik, tak boleh kacau lah. Orang kacau lah. Semua kau tak nampak, kau pergi lah. Ini semua kau tak beri lah, Baik. Ibu barat pergi lah. Ibu barat pergi kan. Saya orang minta sebagai kawan yang maju dulu. Ini kawan saya, dia cakap. Kawan bukan ini kawan lah. Jangan sibuk lah orang. Kenapa? Orang ini jangan sibuk. You Ibu barat, pergi Ibu barat. Jangan Ibu barat. Ini satu. Ini yang tinggal pertama yang kumpulkan. 300 apa? Ya. Kaunter apa pun main sini, 49 dia datang. Kaunter ini tipu meriunya. You cari makan, kita pun cari makan. Kita tak ada apa-apa salah sama you. Sekarang ini kita 10 orang juga tahu sini tu airport tau. Kalau saya ambil mari 100 orang, satu Pakistan pun tak boleh mari, siapa pun tak boleh cari makan. You faham tak? You faham tak? Nah, janganlah cari mah. Jangan kacau. Kita tak ada kacau. Jangan kacau. Kita ambil 200-300 tak ada masalah. Kita semua pergi dulu. Kita nanti buat ada cara. Tak apa. Tak apa. Tak ada masalah.